Anak Najib file permohonan gantung proceeding saman cukai. Saman itu berhubung tuntutan bayaran cukai pendapatan oleh LHDN berjumlah RM10.3 juta bagi tahun taksiran 2011 hingga ke 2017. Noriana Najwa, anak perempuan Datuk Seri Najib Razak yang juga bekas Perdana Menteri Malaysia, telah memfailkan permohonan penggantungan prosiding saman oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN yang menuntut pembayaran cukai pendapatan berjumlah RM10.3 juta bagi tahun taksiran 2011 hingga 2017. Permohonan penggantungan akan didengar pada 14 Mei ini di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Cik Muhammad Rozima Ghazali. Noriana Najwa membuat permohonan tersebut sementara menunggu rayuannya terhadap penilaian pentaksiran semula cukai LHDN selesai. Berdasarkan maklumat dalam laman web mahkamah, permohonan itu sepatutnya didengar 13 April lalu, tetapi tarikh tersebut dianjakkan kepada 14 Mei susulan pelanjutan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP oleh kerajaan bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Mahkamah turut menetapkan hari yang sama untuk mendengar permohonan LHDN untuk mendapatkan penghakiman terus terhadap saman tersebut. Penghakiman terus ialah di mana mahkamah memutuskan sesuatu kes melalui hujahan tanpa mendengar keterangan saksi. LHDN yang bertindak selaku plaintif memfailkan writ saman dan pernyataan tuntutan pada 24 Julai tahun lalu dengan menamakan Noriana Najwa, 32, selaku defendant. Dalam pernyataan tuntutan, LHDN berkata Noriana Najwa gagal mengemukakan borang nyata orang perseorangan mengikut Seksyen 77 Akta Cukai Pendapatan 1967 bagi tahun taksiran 2011 sehingga 2017. LHDN mendakwa sehingga kini defendant masih gagal membayar amount cukai pendapatan yang masih terhutang, termasuk dengan kenaikan yang kesemuanya berjumlah RM10,335,292.36. Justru LHDN menuntut daripada defendant jumlah RM10,335,292.36. Faedah atas jumlah RM10,335,292.36 pada kadar 5% setahun dari tarikh penghakiman sehingga tarikh realisasi, kos dan lain-lain relief yang disifatkan sesuai oleh mahkamah. Berita yang seterusnya, Khairuddin Menteri berfikir di luar kotak, kata PAS Melaka. Menteri terbabit didakwa berani jadikan bolo sebagai game changer di bawah MTIB sekaligus membezakan idea berkenaan daripada cadangan Presakok. Seorang pemimpin PAS Melaka hari ini tampil menganggap Dr. Khairuddin Azman Razali sebagai menteri yang berwawasan jauh dan berfikir di luar kotak semasa bertegas mahu memajukan industri bulu negara. Kata penerangan PAS Melaka, Bakri Jamaluddin berkata, kehebatan Khairuddin itu terlihat apabila beliau berani menjadikan industri bulu sebagai game changer di bawah Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB. Katanya, MTIB sudah merangka pelan tindakan untuk memajukan industri berasaskan buluh pada 2016 lagi, iaitu 2 tahun sebelum Pakatan Harapan PH menjadi kerajaan. Oleh sebab itu, berani saya katakan ini bukan brain chip atau idea daripada Teresa Kok, bekas Menteri Industri Utama PH, dan bukan juga Khairuddin. Tetapi, yang hebatnya Khairuddin berani menjadikan program memajukan industri berasaskan buluh sebagai game changer di bawah MTIB dan bukannya bawah MPOB, Lembaga Minyak Sawit Malaysia, katanya dalam satu kenyataan disiarkan Harakat Daily hari ini. Sejak semalam, Khairuddin yang juga Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi menjadi bahan sendaan selepas pihaknya mengumumkan cadangan memajukan industri buluh negara. Hal itu terjadi kerana Khairuddin pada 2019 pernah mengecam kok berhubung cadangan kerajaan PH ketika itu. Turut mempertikaikan cadangan kok ialah Naib Presiden PAS Idris Ahmad serta salah seorang ulama parti berkenaan Ahmad Dusuki Abdul Rani. Bentuk portfolio baru
Menurut Kok, kenyataannya mengenai penanaman bulu bermaksud agar pekebun mempelbagaikan sumber pendapatan mereka yang sebelum ini bergantung hanya kepada kelapa sawit. Katanya penanaman berkenaan hanya disarankan sebagai sumber alternatif bukannya menggantikan kelapa sawit. Kenyataan saya juga hanya untuk merujuk kepada beberapa kawasan yang bersesuaian di negeri Pahang yang kebetulannya mempunyai banyak bulu, katanya pada 3 Mac 2019. Bakri berkata ramai orang tidak tahu bahawa bulu mempunyai potensi yang tinggi dalam sektor pembuatan perabot dan binaan. Katanya Kok memilih untuk menukar sawit pada bulu sehingga cadangan itu menjadi jenaka pelbagai pihak. Tahukah kita bahawa bulu dan pokok getah juga sebahagian daripada tanaman yang diakui dan diiktiraf sebagai tanaman hutan dalam Undang-Undang Malaysia? Maka tidak salah dan sepatutnya kita berbangga mempunyai seorang menteri yang berfikiran jauh atau berfikir di luar kotak apabila beliau Khairuddin secara tegas mahu memajukan industri bulu dan dalam masa yang sama mencari pasaran baru minyak sawit ke Timur Tengah. Dan bukannya menyuruh rakyat Malaysia meminum satu sudu minyak sawit setiap hari, katanya lagi. Bakri juga mencadangkan agar MTIB membentuk portfolio baru bagi menjamin kelancaran pengurusan dan pemasaran bulu. Secara langsung, ia dapat mewujudkan peluang pekerjaan di tingkat ladang. Penyelidikan dan pembangunan R&D, industri hiliran dan di peringkat pengurusan tinggi, katanya. Ayo kita beralih kepada perkembangan berita yang berikutnya. Pemimpin wanita PKR dakwa parti jadikan PKP peluang pecat ahli. Geni Lim Siu Lin yang juga ketua wanita PKR Melaka mendakwa PKR menggunakan PKP sebagai peluang mengenakan tindakan kepada ahli. Ahli Majlis Pimpinan Wanita Pusat PKR mempersoalkan tindakan lembaga disiplin parti itu yang menggantung dan memecat sekurang-kurangnya 500 anggota parti termasuk ketua wanita PKR Haniza Muhammad Talaha dan Adun Batu Lintang Si Chi Ho. Geni Lim Siu Lin hari ini mendakwa tindakan tersebut termasuk meminta Naib Presiden PKR Tian Chua mengemukakan surat tunjuk sebab memperlihatkan parti itu menyimpang jauh daripada prinsip terasnya iaitu prinsip keadilan. Beliau turut menggesa tindakan tersebut dihentikan supaya semua pimpinan parti dan ahli dapat bekerjasama untuk memerangi wabak COVID-19. Lim yang juga ketua wanita PKR Melaka itu menambah bahawa PKR menggunakan arahan perintah kawalan pergerakan PKP yang kini dilaksanakan di negara sebagai peluang untuk menggantung ahli supaya dapat menghalang sebarang protes atau bantahan. Adun Macap Jaya itu turut mendakwa bahawa tindakan tersebut jelas dibuat secara terburu-buru. Ekoran mesyuarat tergempar Majlis Pimpinan Pusat MPP secara dalam talian pada 21 Mac. Namun dalam mesyuarat tersebut tiada nama dibentangkan untuk MPP menentukan sebarang hukuman seperti memecat atau menggantung keanggotaan atau melecut atau menggantung jawatan mengikut perkara di Pasal 9 Perlembagaan Parti. Maka sejauh manakah pelecutan keanggotaan mematuhi Pasal 9 Perlembagaan Parti? Apakah kes membabitkan aduan diterima oleh Lembaga Disiplin LD disiasat dan dikemukakan cadangan keputusan untuk MPP menentukan hukuman? Apakah mesyuarat tergempar MPP pada 21 Mac memberi kuasa kepada Setiausaha Agong untuk menentukan sebarang hukuman bagi kes membabitkan aduan anggota parti? Katanya dalam satu kenyataan media hari ini. Turut dilaporkan sebelum ini ahli PKR lain seperti Ketua Penerangan Sayap Wanita PKR Syarul Emma Rena Abu Sama yang dikenali sebagai Ratu Naga juga menerima surat rasmi pemecatannya pada 9 April lalu. Persoalan sekarang bukan berkenaan political survival Tian Chua, Haniza Talaha maupun Si Chi Ho ataupun mereka yang mengisytihar keluar parti, tetapi persepsi umum terhadap parti yang mengamalkan budaya pilih kasih dan pendakwaan terpilih terhadap mereka yang berani menyuarakan pandangan berbeza. Presiden PKR Anwar Ibrahim sendiri pernah menjadi mangsa pendakwaan berpilih dan konspirasi politik. PKR telah ditubuhkan untuk melawan ketidakadilan bagi membalikkan pada tempatnya yang betul. Maka amat mendukacitakan apabila parti menghakimi anggota parti disebabkan perbezaan pandangan dan tindakan yang dianggap menjejaskan kepentingan parti. Hukuman atas sebab jenayah fikiran thought crime
dan pencegahan awal pra-emptive akan terus menghaki semangat demokrasi dan progresif parti, katanya. Lim juga menggesa supaya parti tersebut tidak melupakan ulang tahun Black 14 yang merujuk ketika Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara ke atas Anwar terhadap 4 tuduhan rasuah pada 14 April 1999 dan aktivis reformasi yang ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA pada 2001. Dalam perkembangan yang lain, PH maklum perjumpaan saya dengan Muhyiddin, kata Anwar. Katanya hasil perbincangan juga telah dimaklumkan kepada mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan. Presiden Parti Keadilan Rakyat Anwar Ibrahim mengulangi bahawa tujuan perjumpaannya dengan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin 2 hari lalu adalah untuk membincangkan isu penularan pandemik COVID-19 sambil menegaskan bahawa tiada isu politik yang dibangkitkan. Menurutnya, hal itu telah pun dimaklumkan kepada mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan pada tengah hari tadi yang diwakili oleh beberapa pemimpin daripada PKR Amanah dan DAP. Tentunya saya mengambil kesempatan menjelaskan pertemuan saya dengan Tan Sri Muhyiddin, Perdana Menteri 2 hari lalu. Malah amalan tindakan saya daripada awal, sebelum mesyuarat pun saya maklumkan kepada mereka, pimpinan. Sesudah mesyuarat pun, saya sudah pun menelefon dan memberikan maklumat. Dan kenyataan hari ini bersama tumpukan tujuan utama COVID-19, katanya dalam siaran langsung di Facebook. Beliau menjelaskan bahawa tidak timbul soal pengkhianatan atau cubaan mewujudkan pintu belakang kerana baginya kepentingan rakyat dan keselamatan negara lebih penting dari hal politik. Soal kritikan, soal saya diiktiraf atau tak, tak perlu layan. Bukan nak buat pintu belakang atau khianat, tak ada, katanya. Tadi mesyuarat presiden saya jelaskan kerana kepentingan rakyat, negara, keselamatan mengatasi segalanya. Kabilah dan kelompok politik, katanya. 2 hari lalu, Anwar bertemu Muhyiddin di Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya yang dilaporkan berlangsung selama 45 minit. Pada masa sama, dalam siaran langsung hari ini, Ahli Parlimen Port Dickson berkata pertemuan tersebut turut membangkitkan keperluan mengadakan mesyuarat khas Parlimen. Isu politik, usul undi tidak percaya, kemungkinannya itu semua kita ketepikan dan tumpukan ransangan ekonomi untuk rakyat. Beberapa langkah keselamatan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, dan ini kita dapat bincang bersama oleh semua ahli parlimen supaya dapat konsensus, katanya. Mengulas lanjut mengenai sidang parlimen khas tersebut, Anwar berkata ia penting untuk diawalkan supaya beberapa isu dapat dibaiki dengan kadar segera. Bagaimanapun, sama ada sidang tersebut perlu dihadiri oleh semua ahli parlimen atau separuh daripadanya sahaja, bagi mewakili parti masing-masing, ia boleh dibincangkan. Hal ini boleh disegerakan dan kerajaan mesti bersetuju. Kenada misalnya, adakan mesyuarat yang lebih terbatas. Jangan kita adakan cari jalan alasan ada masalah COVID-19. Tak boleh sidang, tak boleh bahas. Mesti ada penyelesaian munasabah. Adakah aturan mesyuarat yang katakan boleh guna video conferencing sahaja dan lain-lain, hal ini patut dibincangkan. Sebab itu kita kata ada keperluan adakan sidang khas. Dalam perkembangan yang lain, e-bazar Ramadan di Selangor tak langgar peraturan, kata Menteri Besar Selangor Amiruddin Sari. Amiruddin Sari berkata pembatalan bazar Ramadan dan Expo Raya akan menyebabkan seramai 16,544 peniaga terjejas mata pencarian. Menteri Besar Selangor Amiruddin Sari tidak memandang e-bazar Ramadan yang akan dianjurkan di Selangor sebagai melanggar arahan terbaru oleh Menteri Kanan Kluster Keselamatan Ismail Sabri Yaakob hari ini. Beliau menjelaskan sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, restoran masih dibenarkan beroperasi menggunakan pengantaran e-hailing. Katanya selain itu terdapat juga bazar agro yang masih dibenarkan beroperasi melalui khidmat pesanan. Pada waktu ini, restoran-restoran masih boleh beroperasi dan menghantar makanan. Tidak ada bezanya dengan bazar-bazar tersebut. Pada waktu ini, sebagai contoh, FAMA Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan membuat pasar tani yang kita namakan sebagai Selangor Agro Bazar atau Selangor Agro Market yang juga berkonsepkan pembukaan gerai, barangan dan menghantar makanan dan barangan yang telah dipesan.
Jadi saya tak nampak ada bezanya di antara bazar Ramadan dalam bentuk e-hailing dan sebagainya, katanya melalui sidang video yang disiarkan secara langsung di Facebook Pemuda Amanah Nasional sebentar tadi. Beliau menjawab soalan penonton tentang status penganjuran e-bazar Ramadan di Selangor setelah Ismail pada tengah hari tadi mengumumkan bahawa segala bentuk bazar tidak akan dibenarkan sepanjang tempoh PKP meskipun yang melibatkan e-hailing. Mengenai e-hailing, apa sahaja yang berbentuk bazar walaupun ada e-hailing tak dibenarkan. Kalau kita wujudkan bazar misalnya 50 bazar sekelompok, e-hailing datang untuk mengambil di bazar tersebut selepas melakukan pesanan. Ia tak boleh dilakukan sebab saya dah sebutkan tadi, bazar tak dibenarkan. Gerai-gerai seperti itu tak dibenarkan, tetapi yang perniagaan e-hailing biasa yang sekarang pun dah dilaksanakan dan hantar ke rumah, perkara itu diteruskan seperti biasa, kata Ismail dalam sidang media di Putrajaya hari ini. Bagaimanapun, kata Amiruddin, Kerajaan Selangor pasti akan merujuk kepada bidang kuasa yang berkenaan dan tidak akan sekali-kali melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Memandangkan Selangor tidak akan cuba menggagalkan usaha untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Pada 8 April, Amiruddin mengumumkan platform digital e-bazar Ramadan Selangor Grab bagi membolehkan para peniaga terus menjana pendapatan semasa bulan puasa nanti dan dilaksanakan dengan kerjasama Menteri Besar, Pemerbadanan, MBI dan Hijrah. Dalam siaran langsung tadi juga, Amiruddin berkata pembatalan bazar Ramadan dan Expo Raya akan menyebabkan seramai 16,544 peniaga terjejas mata pencarian. Justru inisiatif itu yang melibatkan 15 lokasi dapur pusat, Central Kitchen, terpilih di seluruh negeri itu dijangka dapat membantu sebahagian kecil peniaga mencari pendapatan bergantung pada kelayakan mereka. Tambahnya lagi, mekanisme pelaksanaan e-bazar Ramadan itu akan diumumkan selewat-lewatnya minggu hadapan. Ditanya mengenai anggaran peniaga yang bakal mendapat manfaat daripada penganjuran e-bazar berkenaan, Amiruddin menganggarkan ia boleh menempatkan kira-kira 200 ke 300 peniaga. Dengan setiap dapur pusat boleh menempatkan sekitar 10 ke 20 peniaga sahaja. Sebab kita nak pastikan penjarakan fizikal itu berlaku. Ya, namun ini perkara baru. Ini bukannya kita ada contoh mana-mana dan kita akan cuba untuk mengkaji dan meneliti sebaik mungkin. InsyaAllah menjelang Ramadan ini, kita akan dapat laksanakan kalau tidak secara berterusan pun, secara berperingkat untuk memastikan pelan dan perancangan kita benar-benar tercapai, katanya lagi. Dalam perkongsian berita yang terakhir, meski berbeza pandangan, Anwar bela PAS di luar negara. Presiden PKR itu berkata beliau tidak bersetuju dengan pandangan yang mengatakan PAS boleh menghancurkan negara. Presiden PKR Anwar Ibrahim berkata meskipun beliau tidak bersetuju dengan PAS dalam beberapa perkara, tetapi beliau mempertahankan parti itu apabila dunia luar beri gambaran negatif terhadap PAS. Bagaimanapun, Anwar turut membangkitkan beberapa isu yang beliau tidak bersetuju dengan pendirian PAS, antaranya isu gesaan pelaksanaan hudud sewaktu PAS berada dalam gabungan Pakatan Rakyat dan pengkhianatan PAS bersama Kerajaan Perikatan Nasional. Saya sepanjang peluang saya berpidato di Barat atau Eropah, dunia Arab atau Asia, saya selalu ditanya adakah PAS ini Taliban, parti yang jumud dan kolot. Saya pertahankan. Saya kata PAS sekurang-kurangnya dia masih patuh pada perlembagaan dan undang-undang. Ada kadang-kadang pandangan dia tu nampak bercanggah betul. Terutamanya dulu masa dalam Pakatan Rakyat, berang bergaduh, teruk benar soal RUU 355, aspek hudud tiada tolak ansur, tidak bersedia bekerjasama dengan Pakatan Rakyat khususnya DAP selagi tak dilaksanakan RUU 355, katanya. Beliau berkata demikian dalam siaran langsung Facebook hari ini sebagai menjawab soalan adakah dasar PAS boleh menghancurkan negara dan membawa kepada jurang kemusnahan. Ahli Parlimen Prediction itu bagaimanapun tidak bersetuju bahawa PAS boleh menghancurkan dan boleh membawa kemusnahan kepada negara. Tapi adakah saya setuju dengan pendirian PAS, terutama dengan isu penglibatan mereka dengan pengkhianatan ini dan sebagainya? Saya tak setuju. Jadi kita harus jaga supaya perbezaan pendapat kita itu
tak melanggar tata susila akhlak dan memfitnah orang lain, katanya. Pada masa sama, beliau turut mengimbas semula hubungan baiknya dengan bekas Presiden PAS, Allahyarham Fadzil Nur, dan bekas Marsidul Am, Allahyarham Nik Abdul Aziz Nikmat. Walaupun saya diserang tidak oleh PAS sejarah dengan saya, itu sangat baik. Almarhum Fadzil Nur sebagai Presiden PAS adalah saya anggap sebagai sahabat. Sama ada di dalam PAS sebelumnya, dalam ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia, sehinggalah dia pulang ke Rahmatullah. Tuan Guru Nik Aziz adalah pemimpin yang saya sangat hormat dan ada hubungan akrab dan pribadi dengan dia. Dan mungkin pada masa lain saya ceritakan bagaimana dia sentiasa mendoakan. Walaupun saya bukan ahli PAS, dia tetap mendoakan agar saya menjadi Perdana Menteri yang berjaya. Jadi oleh yang demikian, saya tak bermaksud menggunakan ruang untuk mengecam PAS kerana PAS dalam parti mempunyai sejarah yang gemilang juga, katanya. Katanya beliau tidak akan melupakan jasa baik dan budi pemimpin dan ahli-ahli PAS, terutama ketika beliau dan keluarganya pernah menderita begitu lama. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online.